Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faizky. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara memberi deskripsi maupun tag hashtag pada video short. Pertama, kalian klik YouTube. Setelah itu klik yang bagian plus tengah di bawah ini. Kemudian upload video. Kemudian cari mana video yang dijadikan video short. Video short di sini ya. 56 kutilang berumur 3 bulan. Jadi di sini tidak boleh lebih dari 1 menit. Ukuran shortnya kan 1 menit atau kurang dari 1 menit. Kalau lebih tidak termasuk short. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu klik berikutnya yang paling atas. Nah, pada tab ini di sini hanya bisa memberi judul. Tambah tag pada video short. Judulnya di sini ketik. Misalkan di sini reaksi kutilang jika disatukan dengan kutilang lain. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini beri agar beri short. Nah, di sini kan jika ketik ada short 86 juta video. Cari yang paling banyak. Mana yang paling banyak berarti bagian shorts. Nah, di sini. Kemudian klik upload video short. Sambil menunggu rokok dulu. Persen diproses. Nah, jika sudah seperti ini, sudah berhasil diupload, kalian klik yang titik tiga di sini, kemudian klik edit, dan di sini bisa menambah deskripsi. Di sini copy terlebih dahulu, lalu letakkan di deskripsi. Kemudian di sini juga beri tagar ya, short Faizky Shorts. Nah, misalkan kutilang ribut ya, seputar burung. Nah, sudah seperti ini caranya ya. Dan di sini juga bisa menambahkan ke playlist. Klik playlist, sesuaikan playlist yang ada di video kalian atau konten kalian seputar burung kicau. Kemudian selesai. Jika ingin menambahkan tag, klik saja yang di sini. Reaksi burung kutilang jika disatukan. Kemudian di sini copy ya, salin. Kemudian di sini coba tempel lagi, kemudian ubah salah satu hurufnya. Di sini kan huruf kecil, karena dalam satu tag di sini tidak boleh sama, tidak boleh sama. Kita rubah saja hurufnya satu. Nah, huruf besar, kemudian klik, klik lagi atau tempel lagi yang tadi, kemudian rubah atau mau ditambah. Reaksi burung kutilang jika disatukan dengan yang lain. Terus rubah seperti ini ya. Ini kan huruf besar, sekarang huruf kecil dengan burung kutilang lain. Kemudian klik enter. Nah, seperti itu. Setelah semuanya sudah selesai, kalian di sini klik simpan. Nah, di sini sudah selesai memberi tag
atau hashtag atau deskripsi pada video short. Oke, itulah tadi tutorial dari saya Faiz J. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.